Barada Richard Eliezer alias Barada E akan segera diadili sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J sebelum menjalani sidang. Polisi berusia 24 tahun itu rupanya mendapat sejumlah karangan bunga. Salah satunya dari Emak-emak Indonesia, yang mendoakan serta menyemangati Barada E. Sejumlah karangan bunga tampak berjajar rapi di halaman Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Senin, 10/10, pagi. Karangan bunga itu datang dari sejumlah kalangan. Satu yang menarik perhatian adalah karangan bunga yang dikirim Emak-emak Indonesia. Dalam karangan bunga tersebut berisi tulisan penyemangat untuk Barada E. Tetap semangat anakku Icat, doa Emak-emak selalu bersamamu. God bless you, isi tulisan dalam karangan bunga itu. Kemudian ada pula karangan bunga dari keluarga besar Barapana Nusantara hingga teman kekasih Barada E. Seluruh karangan bunga itu berisi pesan agar Barada E. tetap semangat menjalani proses hukum.